Kegiatan vaksin kita hari ini adalah rangkaian kegiatan Nataru bekerja sama dengan AP2, KKP. Kemudian untuk vaksinnya disupport dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Untuk alokasi vaksin khusus Nataru tidak ada. Ini stok vaksin yang memang ada di KKP Palangkaraya. Namun kita support untuk kegiatan gerai vaksin di Nataru. Sementara yang tersedia di KKP Palangkaraya ada dua jenis vaksin. Yang pertama Pfizer, stok yang sementara di cold chain kami ada 6 vial. Dan satunya adalah Indovac, stok di cold chain kami ada 2 vial. Nah, selebihnya kami punya stok sekitar 10 vial di Dinas Kesehatan Provinsi. Apa, Pak? Pak Deddy. Ya? Pak Deddy. Pak Deddy, Pak, gimana, Pak, dengan adanya layanan vaksinasi ya, di sini, Pak? Indonesia biar sehat terus, itu kan masukannya bagus lah. Tadi dosis berapa, Pak, atau suntik, Pak? Dosis berapa itu ya? Dosis kedua. Baru kedua ya, Pak, ya? Oh iya, ini mau untuk berangkatan kemana nih, Pak? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Berarti dengan adanya layanan vaksinasi ini membantu mempermudah perjalanannya. Iya. Sebelumnya sempat ditahan nggak, Pak, dari pihak bandara karena layanan vaksinnya karena vaksin belum ada? Baik. Ini booster kedua berarti nih, Pak, ya? Iya. Booster kedua. Baik. Terima kasih, Bapak. Dengan stok yang ada, kemudian kami melihat penggunaan per hari, karena ini adalah hari pertama, akan kami evaluasi. Secara hitungan, karena memang juga permintaan tidak begitu banyak ya, kami anggap cukup karena masih ada buffer stok kami yang di provinsi. Respon masih belum terlihat ya, ada peningkatan yang cukup banyak, namun normal saja. Dan hari ini sudah divaksin kurang lebih 10 orang. Berapa orang, Pak? 10 orang. 10.